Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam khususnya sehingga sampai hari ini kita masih menjadi seorang muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita untuk mati dalam keadaan beriman. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua insyaallah nanti akan mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik ayyuhattullab, anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini sebelum kita lanjutkan sebagaimana biasa, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk mengawali pertemuan kita, dilanjutkan dengan doa belajar. Tafadhalu. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita masuk di pelajaran Ad-Dars Al-Khamis Wal-Arba'un. Ya. Pelajaran yang ke 45. Ya, siapa yang masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Bercerita tentang apa? Keluarnya Nabi dari Gua Tsur. Ya. Dari Gua Tsur ya, bukan Gua Hantu ya. Dari Gua Tsur. Gua Tsur, Gori Tsur. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya Tsur. Biasa kalau orang Indonesia menyebutnya Gua Tsur. Baik, sekarang ke Ad-Dars Al-Khamis Wal-Arba'un. An-Nuzulu Bi-Quba Awal Masjidin Buniya Fil-Islam. Ya. Singgahnya Nabi di Quba. Ya. An-Nuzul singgah. Bi-Quba di Quba. Di Quba. Awalu masjidin, awalu awal atau pertama masjidin, masjid bunia, filaf itu kalau diadahului oleh doma, fiil ma, ha? Ma, majhul. Ya. Ya, majhul. Bunia. Bunia yang dibangun. Fil islami, fi di dalam. Islam, Islam. Ya. Yang pertama, wasola. Apa itu wasola? Telah sampai. Baik. Ar-Rasuluh, Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quba'ah. Di Quba, Quba ya. Nama kota Quba. Fil yaumi, fi di pada al yaum hari as-sani yang kedua min dari Rabi'il Awwali. Rabi'ul Awwal. Ya, kenapa pakai Rabi'i?
Ya, dia majrur bi alamatin kasrah. Naam. Al muwafiq bersamaan dengan ya. Salasuna min September. Apa itu? 30 September. Sanatun tahun sittatami'a wa isnani wa wal ashrin. Ya. Miladiyah. Ya, Masehi. Baik. Kalau ada di situ simbolnya M berarti miladiah, ya miladiah atau Masehi biasa ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, ba'da setelah an makasa tinggal salasa asyrata sanatan. Salasa asyrata sanatan. Berapa itu? 13 tahun. Mudayyakan. Mudayyik. Dayyik. Sempit. Mudayyak. Artinya yang sempit. Ruang gerak yang sempit. Maksudnya di sini dipersempit oleh orang-orang Quraisy ya. Mudayyakan alaihi. Ya. Beliau merasa sempit di kota Mekah itu. Fi Makkata, di Mekah. Mamnu'an. Mana'an. Yamna'u. Mamnu'an. Apa itu mamnu'an? Dicegah atau dilarang. Min. Dari. Al-jahri. Jahri secara terang-terangan bidda'wati dengan dakwahnya. Yang ketiga belah. Yang ketiga. As-salis. As-salisa. Waqad aqama dan telah aqama. Qad itu bisa sungguh, bisa telah. Aqama tinggal bi di ya. Quba'a bi Quba'a di Quba. Isnataini. Apa itu isnataini? Dua. Wa ishrina. Isnataini wa ishrina. 22. Lailatan. Malam. Berarti 22. Baina. Apa itu baina? Baina. Kalau baina. Hah? Bahasa apa itu? Oh, mereka. Kira sama kasar. Baina antara ashabihi. Sahabat-sahabatnya. Minal. Min. Dari kalangan al-muhajirina. Orang-orang muhajirin wa dan al-ansari, orang-orang ansar. Apa itu muhajir? Orang yang berhijrah. Ansar yang menolong. Penolong. Aminan. Dengan aman. Mutmainnan
mutmainnan dengan tentram, tenang. Tatmainna. Siapa dari ada nama sini? Mutmainna? Ada. Kalau aman ada. Ada yang namanya aman sini? Amin, aminan. Aminan, aman. Mutmainnan, tenang. Ya ayyatuhal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang-orang yang beriman itu insya Allah nanti di hari akhirat akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, dulu ada kisahnya itu tiga orang tentara yang ditangkap oleh pasukan musuh. Ya, tiga orang tentara ditangkap oleh pasukan musuh, dan masing-masing dari tentara Islam itu dia dipaksa untuk masuk ke agama kafir, ya, untuk berkhianat kepada umat Islam. Akan tetapi, ya, mereka tidak mau semuanya. Salah satu yang kemudian karena tidak mau akhirnya dipenggal lehernya, lalu kepalanya menggelinding, lalu dia mengucapkan ayat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Nabi lihat orang kafir, ini orang Islam betul-betul sudah tidak ada, sudah kepala yang terputus masih mengaji. Tapi itu merupakan keajaiban yang Allah berikan atas keistiqomahan mereka dalam Islam, meskipun dipaksa untuk masuk Islam. Ya. Yang ketiga, yang keempat, Rabi'ah, Rabi'ah. Waqad, dan telah, atau sungguh-sungguh, bana, membangun, fi, bana, ia ya, ya telah membangun, ya, fi, di dalam, atau di, tilka, itu, al-muddah, masa itu, tilka al-muddah, di masa itu, masjid Quba, masjid Quba, ya. Alladhi yang wasofahu Allahu, wasofahu menyifatkannya Allahu, Allah mensifatkan, Allah mensifatkannya annahu, bahwasanya annahu, hu kembali ke mana? Ke masjid, ya. Bahwasanya masjid tersebut masjidun, yaitu masjid usisa. Apa tadi ini? Fil ma majhul, ya. Usisa yang dibangun ada takwa, di atas ketakwaan. Jadi ini masjid pertama dalam Islam adalah Masjid Quba. Baik. Ya. Ketiga, ya. Ad-dars al-khamis wal-arba'un. An-nuzulu bi-quba'a. Rasulullah singgah di Quba. Awalu masjidin buniya fil-islami. Masjid yang pertama dibangun di dalam Islam. Ya, ikut semua ya. Al-awwal. Yang pertama. Wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Quba'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai di Quba. Fil yaumi tsani min Rabi'il awwali. Pada hari yang kedua bulan Rabi'ul Awal. Al-Muwafiq bertepatan dengan 30 min September, pada tanggal 30 September sanatu, pada tahun 622 miladiyah, 622 Masehi. As-Sani, yang kedua. Ba'da an makasa salasa ashrata sanatan. Setelah beliau tinggal selama 13 tahun. Berapa? 13 tahun. Mudayyaqan alaihi fi Makkah. Dengan kehidupan yang sempit di kota Makkah. Mamnu'an minal jahri bidda'wati. Yang penuh dengan larangan dakwahnya secara terang-terangan. As-salisah, yang ketiga. Waqad aqama bi Quba asnataini wa ishrina lailatan. Dan beliau telah tinggal di Quba selama 22 malam. Baina ashabihi, di antara para sahabatnya. Minal muhajirina wal ansari, dari orang-orang muhajirin dan ansar. Aminan mutmainnan, dengan penuh aman dan tenteram. Ar-Rabi', yang keempat. Waqad bana fi tilkal muddati, dan beliau telah membangun pada saat itu Masjid Quba'a. Masjid Quba. Alladhi wasafahu Allahu, yang Allah telah mensifatkannya. Annahu, bahwasanya masjid tersebut. Masjidun usisa ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Ya. Baik ya. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah, sebelum beliau sampai ke kota Madinah, maka beliau kemudian singgah di Quba. Di Quba ini ya, kemudian di Quba inilah pertama kali beliau membangun masjid dalam Islam, ya. Wa shalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quba'a fil yaumi tsani min Rabi'il awwali, ya. Bahwa beliau telah sampai di Quba, ya. Rasulullah SAW telah sampai di Quba pada hari yang kedua dari bulan Rabiul Awal, berarti tanggal 2 Rabiul Awal, ya. Yang bertepatan dengan 30 September tahun Sittata wa Isnani wa Al-Ishrina Miladiyah.
pada tahun 622 Masehi miladiah, ya. Nah, ba'da an makasa, ya, salasa asyrata sanatan mudayyakan alaihi fi Makkah. Setelah kurang lebih 13 tahun, beliau tinggal di Makkah dengan kehidupan yang sempit, maksudnya itu beliau tidak bebas, tidak leluasa berdakwah. Beliau ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah secara terang-terangan, maka orang-orang Quraisy mengganggu beliau, menghalangi beliau, ya, mencegah dakwah beliau. Dan beliau selalu ditekan atau di apa berusaha untuk disingkirkan, ya, dakwahnya supaya dihentikan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintahnya untuk segera berhijrah. Jadi hijrah itu bukan semata-mata, ya, keinginan Rasulullah, tapi juga merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh berhijrah? Ketika di sebuah tempat tidak bisa lagi, ya, untuk menampakkan keislaman kita, agama kita, maka kita diperintahkan untuk berhijrah. Hijrah itu, ya, berhijrah dari negeri kufur yang penuh dengan kekafiran ila darul Islam yang penuh dengan kepada darul Islam, negeri Islam yang penuh dengan kehidupan Islam, ya. Nah, jadi Rasulullah selama 13 tahun di Mekah tidak bisa apa-apa karena dakwahnya dihalang-halangi, maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah, ya. Kemudian waqad aqama bi Quba'a itsnataini wa 20 lailatan. Beliau tinggal di Quba selama kurang lebih 22 malam, ya. 22 malam. Baina ashabi, di antara para sahabatnya, minal muhajirin, dari orang-orang Ansar, dari orang muhajirin dan orang-orang Ansar, dengan penuh rasa aman dan ketenteraman, ketenangan, ya. Jadi Nabi itu disambut di Quba dengan sambutan yang luar biasa oleh orang Quba, karena di sana ada sahabat-sahabat dari kalangan muhajirin dan Ansar sudah menunggu di sana, sahabat-sahabat. Ada Umar, ada siapa lagi? Sahabat-sahabat yang ada Utsman dan seterusnya, ya. Mereka telah menunggu Nabi di Quba. Waqad bana fi tilkal mudda masjid Quba. Dan beliau telah membangun pada saat itu, pada masa itu, Masjid Quba, namanya sampai sekarang Masjid Quba, ya. Jadi sebelum kalian memasuki kota Madinah, maka ada masjid namanya Masjid Quba, ya. Itu di Quba. Quba itu masjid ini dulunya adalah kebun kurma, ya, kebun kurma. Tapi sampai sekarang juga di sekitarnya masih banyak kebun kurma. Dan biasanya kalau orang pergi umrah atau haji, biasanya beli kurma di kota Quba, ya. Karena di sana ada namanya kebun kurma, sampai sekarang masih ada kebun kurma. Jadi kalau kalian masih ada rezekinya, insya Allah, mudah-mudahan saya doakan semuanya bisa umrah dan haji, ya. Ya, itu insya Allah nanti biasanya berziarah ke Quba, ke Masjid Quba ini. Di mana Masjid Quba ini, Nabi membangunnya atas dasar ketakwaan. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, usah lupa di ayat berapa dalam surah Al-Qur'an itu, bahwa masjid ini Allah mensifatkan sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasanya pergi ke Quba, mengunjungi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu beliau biasanya berkunjung ke Masjid Quba, sholat di Masjid Quba. Kenapa? Karena barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti mendapatkan pahala umrah. Jadi bayangkan kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba, besar sekali pahalanya. Nabi biasanya kalau hari Sabtu, kalau hari Jumat, biasanya sholat Jumat di Madinah,
beliau khutbah di sholat Jumat. Kemudian besoknya pagi-pagi beliau berangkat ke kota Kuba untuk sholat dua rakaat di sana. Itu rutin beliau lakukan di Kuba itu. Makanya biasanya kalau para peziarah dianjurkan biasanya oleh para travel itu biasanya berangkat ke Kuba pada hari Sabtu. Mereka biasa berangkat hari Sabtu. Alhamdulillah sekarang masjidnya cantik, luas, bisa menampung berapa ribu jamaah di dalam ya, Kuba itu. Ya. Dan di sekitarnya ada tanah apa? Taman-taman pohon-pohon kurma banyak di sana di Masjid Kuba. Nah, jadi inilah masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam, di mana masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan. Ya, atas dasar ketakwaan. Bahkan Nabi sendiri turun tangan ikut membangun masjid ini. Nabi angkat batunya. Ya. Nabi angkat batu juga. Angkat tanahnya, pasirnya. Nabi angkat sampai ya wajah beliau, badan beliau penuh dengan debu. Ketika membangun Masjid Kuba ini. Luar biasa ya. Nah, jadi ini masjid yang Allah sifatkan dengan ketakwaan. Makanya pernah suatu ketika ada yang membangun Masjid Dirar namanya. Dimana orang-orang munafik membangun Masjid Dirar ya, untuk menyaingi Masjid Nabawi. Tapi kemudian Allah memerintahkan untuk menghancurkan masjid tersebut. Kenapa? Karena dia dibangun bukan atas dasar takwa, tapi karena dia ingin menyaingi umat Islam dan memecah belah. Ya. Maka tidak boleh kita membangun masjid itu karena niat selain karena Allah. Ya. Niat karena ingin dipuji supaya dibilangi oh ya tahu ada masjidnya, tidak seperti itu. Ya. Jadi harus membangun masjid karena ketakwaan. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW berikan penjelasan, man bana masjidan, barang siapa yang bangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membangunkan masjid di surga nanti. Jadi kalau kalian ada rezekinya, dan nanti kemudian tiba-tiba kalian ini menjadi orang yang kaya, pengusaha kaya, terkenal, ya, uangnya miliaran, triliunan, kemudian kalian bangun masjid, insya Allah dengan ikhlas karena Allah, maka insya Allah Allah akan membangunkan masjid juga di surga nanti. Mau dibangunkan masjid di surga? Ya maka ya nanti insya Allah ya kita membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya makanya harus semangat ya, dan membangun masjid bukan sekedar kita membangunnya, tapi tidak meramaikannya. Karena Nabi juga memberikan ancaman, ya bahwa akan datang suatu masa di mana banyak masjid, masjidnya megah, bagus, tapi tidak ada isinya, tidak ada orang sholat di dalamnya, hanya sekadar sebagai kebanggaan saja, dihias-hiasmi macam-macam hiasannya, tapi hanya sebagai kebanggaan. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi membangun masjid bukan sekedar untuk membanggakan, tapi niat karena Allah, ya, insya Allah Allah akan bangunkan masjid di surga yang sama nanti dengan masjid di dunia, bahkan lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Baik, anak-anak sekalian, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, ya, saya kira cukup. Insya Allah, kita akan bahas ini sisa berapa lagi ya? 1, 2. Sisa 2 lagi, kok tidak salah ini ya? Sisa 2 bahasan. Tiga ya. Bisa tiga, insya Allah nanti kita pindah ke kitab yang kedua. Di mana kitab yang kedua itu membahas tentang kehidupan Nabi SAW di kota Madinah.
Ini adalah pembahasan yang pertama dari lahirnya sampai hijrahnya beliau. Yang kedua, kehidupan beliau di kota Madinah, ya. Yang ketiga, sampai wafatnya nanti yang kedua, sampai wafatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kalian dapatkan. Mungkin dapat semua yang kedua. Tapi nanti kitab yang ketiga kemungkinan yang kelas 2 sekarang mungkin tidak dapatkan semuanya. Ya, jadi nanti kitab yang ketiga itu berbicara tentang para khulafaur rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu dijelaskan. Ya. Baik, karena sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menutup pertemuan kita ini dengan membaca surat Al-Asr, surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Siap-siap salat.